श्री प्रह्लाद महाराज की जय, भक्त प्रह्लाद की जय, जय श्री श्री राधारसेश्वर की जय, श्री गोविंदाय की जय, श्री जगन्नाथ बलभद्र सुभद्रा देवी की जय, जय ओम विष्णुपाद परमहंस परिव्राज कचर्य श्री श्रीमद एसी भक्तिवेदांत स्वामी श्रील प्रभुपाद जी महाराज की जय, जय ओम विष्णुपाद परमहंस परिव्राज कचर्य श्री श्रीमद भक्ति सिद्धांत सरस्वती ठाकुर प्रभुपाद की जय, अनंत कोटी वैष्णवंद की जय, नामाचार्य शील हरिदास ठाकुर की जय, प्रेम से कहो श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर शिवासादि गौर भक्तवृंद की जय, श्री राधा कृष्ण गोप गोपीनाथ राधा कृष्ण श्याम कुंड गिरि गोवर्धन की जय, वृंदावन धाम की जय, मथुरा धाम की जय, मायापुर धाम की जय, जगन्नाथपुरी धाम की जय, गंगा माई की जय, यमुन माई की जय, तुलसी देवी की जय, भक्ति देवी की जय, श्रीमती राधारणी की जय, हरिनाम संकीर्तन की जय, जय गौतम हरे बोल, ऑल गुरु हरे कृष्ण, ऑल गुरु हरे कृष्ण, ऑल गुरु हरे कृष्ण, ऑल गुरु श्री गौरांग गौरंग Hare Krishna. Hare Krishna. Today is very auspicious day. Lord Nrisimhadev's appearance day. Jadi hari ini adalah hari sangat mujur karena hari ini adalah hari kemunculan Sri Nrisimhadeva. In this auspicious occasion, in this temple, we put the cornerstone for the new temple building, and also we did fire sacrifice. So all these auspicious things happen today. Jadi pada hari yang sangat mujur di hari kemunculan Sri Nrisimhadeva ini, Nrisimha Chaturdasi hari ini, kita juga memulai komitmen kita untuk rencana pembangunan tempel untuk Sri Radharasiswar. Karena itu pada hari ini kita meletakkan batu pertama dan mengincar Sri Anantasesa sebagai dasar daripada yang akan menopang keberadaan Sri Radharasiswar selanjutnya di sini, dan juga kita menyelenggarakan Agnihotra. Ini semuanya adalah kegiatan yang sangat mujur yang kita lakukan pada hari ini. This environment is becoming more pure by doing all this auspicious. Dan lingkungan di sini menjadi semakin murni, semakin suci dengan kita melaksanakan segala acara pada hari ini. We the Vaishnav, we know that Nrisimhadev, Lord Nrisimhadev, he destroys all of our obstacles, say, bhakti path, and he gives us all auspiciousness. Dan Sri Nrisimhadeva yang kita ketahui, kita memuja Sri Nrisimhadeva, beliau akan menghancurkan segala penghalang penghalang dalam langkah kemajuan kita dalam proses bhakti ini, dan sekaligus beliau juga memberikan segala kemujuran kepada para penyembah. When you go to speak something about the Supreme Lord, Lord's dear devotee also comes in that topic. Jadi, and also those who are envious person, demoniac persons, they also come into the topic. Ya, jadi setiap kali kita membicarakan tentang lila Tuhan, pasti kita juga akan membicarakan tentang penyembah beliau yang sangat dicintai, dan sekaligus juga kita pasti akan menyinggung orang-orang yang iri hati kepada Tuhan dan kepada para penyembahnya. So Lord Nrisimhadeva appeared by the sweet desire of his dear devotee Prahlad Maharaj. Jadi Sri Nrisimha, sebagaimana kita ketahui dalam sastra, dalam Bhagavatam, bahwa Sri Nrisimhadeva muncul ke dunia material ini adalah atas permohonan, atas keinginan dari penyembah beliau sangat dikasihi, yaitu Prahlad Maharaj. Lord Nrisimhadeva, after appearing, he killed Hiranyakashipu, who was very envious towards Lord Vishnu and Krishna.
Jadi setelah Sri Nrisimhadewa muncul, beliau membunuh ya orang yang sangat iri hati kepada penyembahnya, kepada Prahlad Maharaj, ya, dan juga sangat iri kepada Tuhan Sri Wisnu, Sri Nrisimha dan Sri Krishna. Every yuga Bhagavan appears to establish the real religious principle, true religious principles. When the irreligiosity is developed, so he establishes the perfect religion, and also he gives pleasure to the bhaktas, he protects bhaktas, annihilates the demons. So that is going on, and Krishna Bhagavan said in Bhagavad Gita also the same thing to Arjuna. Yada yadai dharmasya grani bhavati abhitanam adharmasya tadatmanam sujamyaham paritranaya sadunam vinasaya chadushkritam dharma samstapanataya sambhavani yuge. Jadi lila Tuhan beliau muncul pada setiap zaman, dimanapun dan kapanpun terjadi kemerosotan dharma, ya, beliau muncul untuk menegakkan prinsip-prinsip dharma dan yang menghancurkan para penjahat ataupun orang-orang yang menghancurkan prinsip-prinsip dharma, ya, sebagaimana beliau juga menyatakannya di dalam Bhagavad Gita, ya, sebagaimana sloka yang dikutip tadi. Why Hiranyakasipu was killed by Nrisimhadeva? Ya, kenapa Hiranyakasipu harus dibunuh oleh Sri Nrisimhadeva? We know Hiranyakasipu was a very learned one. Kita tahu bahwa Hiranyakasipu dia sebenarnya sangat terpelajar sekali. And also he did his tapasya, so strict tapasya he did. Dan dia melakukan pertapaan yang sangat kuat, sangat strict sekali. Thousand years he was doing tapasya. Selama ribuan tahun dia melakukan pertapaan tersebut. And he was so strict. He was not eating, not doing any materialistic activities. Only he was doing tapasya. Dia hanya melakukan pertapaan tanpa melakukan kegiatan materialistik apapun. Finally, his body turned to the ant hills. Dan akhirnya badannya itu sudah dirubah menjadi rumah semut, seperti bukit rumah semut. But only from his head portion, the effulgence was coming, fire was coming, and due to that fire, whole world was trembling by the fear. Dan karena pertapaannya tersebut, ya, badannya sudah seluruh tulang belulangnya itu daging dan kulitnya itu sudah dimakan semut, bahkan sampai menjadi rumah semut. Yang tinggal hanya tulang dan kepalanya saja. Dan dari kepalanya itu keluar api yang sangat membara, dan dari keluarnya api dari pertapaan itu menyebabkan seluruh ya alam semesta ini tergetar dan kepanasan, ketakutan. Tapi kemudian kenapa Hiranyakasipu dibunuh oleh Nrisimhadeva? Who does nice tapasya? Yang telah melakukan pertapaan yang begitu baik, kenapa harus dibunuh dia? Why one will do tapasya? Dan untuk apa orang melakukan pertapaan? Jadi hari araditam tapasas tatakim. Jadi hari araditam tapasas tatakim. Antar bahir jadi hari tapasas tatakim. Nantar bahir jadi hari tapasas tatakim. If one is worshipping Lord Hari, what is the use of tapasya? Kalau orang sudah memuja Sri Hari, untuk apa melakukan pertapaan? If someone is doing tapasya but not worshipping Lord Hari, what is the use of that tapasya? Tapi kalau orang melakukan pertapaan tapi tidak melakukan puja terhadap Sri Hari sebagai hasil dari pertapaannya itu, untuk apa dia melakukan pertapaan? If in our heart Lord Hari is always there, so what is the use of tapasya? Kalau di dalam hati kita sudah selalu ya Sri Hari bersemayam di dalam hati kita, untuk apa kita melakukan pertapaan? And if we are not able to see Lord Hari within our heart, what is the use of tapasya? Dan juga kalau kita melakukan pertapaan begitu keras tapi tidak mampu melihat Sri Krishna, Sri Hari di dalam hati kita, untuk apa kita melakukan pertapaan yang keras? So one should do tapasya. Tapasya means what is the meaning of tapasya?
Dan semestinya dalam kehidupan sebagai manusia dia harus melakukan pertapaan. Tapi apa makna ataupun arti daripada pertapaan itu? Today is Narsingha Chaturdasi. Dan pada hari ini disebut Narsingha Chaturdasi. We have been told that until evening we should fast. Dan kita sudah diajarkan bahwa sampai saat apa menjelang petang hari kita harus puasa pada hari ini. And we are fasting today. Dan kita juga puasa pada hari ini. So what is tapasya? This is tapasya. Ini adalah pertapaan. Because one is giving trouble to body, suffering to body, in order to please Krishna. That is tapasya. Yang pertapaan artinya kita memberikan penderitaan kepada badan. Kita mengurangi segala kenikmatan untuk badan ini demi untuk memuaskan Sri Hari. Itulah pertapaan dalam arti yang sebenarnya. In India, many are doing fasting. Di India banyak sekali orang melakukan puasa-puasa pertapaan. Political to achieve some political goal, they are doing hunger strike. Ya. Dan juga untuk mencapai tujuan-tujuan politik, mereka melakukan puasa makan. What is that use of that hunger strike? Dan apa gunanya orang melakukan puasa makan? It's not pleasing to Lord Hari. Dan itu tidak akan memuaskan ke Sri Hari. So if we are doing fasting and it's not pleasing to Lord Hari, why we do fasting? Jadi kalau kita melakukan puasa tapi tidak memuaskan Sri Hari, untuk apa melakukan puasa? Husband is becoming angry on wife and fasting also. Ya, kadang-kadang ya suami karena marah kepada istri dia puasa, tidak mau makan di rumah. So what is the use of that fasting? Ya, jadi untuk apa puasa seperti itu? Similarly, Hiranyakashipu, he did tapasya, about 60,000 years tapasya, and very strict tapasya, strict penance. Dan Hiranyakashipu juga melakukan puasa yang sangat taat, sangat strict sekali. Bahkan dia melakukan puasa pertapaan selama 60,000 tahun. Not for the pleasure of Lord Hari. Tapi tidak untuk dimaksudkan memuaskan Sri Hari. He was doing tapasya and praying to Lord Brahma. Dia melakukan pertapaan untuk memuja Dewa Brahma, berdoa kepada Dewa Brahma. The reason was that Hiranyakashipu wanted to kill Lord Vishnu. Ya, alasan dari pertapanya itu tujuannya adalah supaya nantinya dapat membunuh Tuhan Sri Vishnu. And therefore he was doing tapasya. Karena itulah dia melakukan pertapaan. So, this is demoniac. Inilah yang disebut sebagai sifat asura, raksasa. He was very knowledgeable man. Dia orang yang sangat berpengetahuan. His elder brother. He is elder brother. Hiranyaka is younger. Yeah. Hiranyaksha is elder. Yes. Elder brother was killed by Bhagavan Varahadev. Lord Varahadev killed Hiranyaksha. Ya, dan kakaknya daripada Hiranyakashipu yaitu Hiranyaksha, dia sudah lebih dulu dibunuh oleh Bhagawan Sri Varahadeva. And Hiranyakashipu was giving so much consolation to his sister-in-law. Dan kemudian Hiranyakashipu memberikan penghiburan yang besar sekali, yang kuat sekali kepada istri daripada kakaknya, istri dari Hiranyaksha. Ada. He was saying this body is nothing. Dan dia mengatakan kepada ketika dia memberikan penenangan dan penghiburan kepada iparnya itu, badan ini tidak ada artinya. Why you are all crying? Kenapa kamu menangis? He was giving consolation to his brother's wife, but he himself, he was determined that I will kill Lord Vishnu. Ya, dan dia memberikan penghiburan dan pelajaran yang baik sekali kepada kakak iparnya, tapi dia sendiri membuat ketetapan dan keteguhan hati untuk membunuh Sri Vishnu. One way he is giving nice instruction. Di satu sisi dia memberikan pelajaran yang baik sekali. In other hand he needs his own body comfort. Dan di sisi lain dia ingin ya kenikmatan dan kekuatan badannya sendiri. So the demons they are very knowledgeable also. Ramana was very knowledgeable one. Karena itu para asura sesungguhnya sangat berpengetahuan, seperti halnya juga Ravana juga sangat berpengetahuan dia. But why they are called asura? Tapi kenapa dia disebut sebagai asura? Because they were not looking for the pleasure of Lord Hari. Karena dia tidak pernah berusaha untuk memuaskan Sri Hari. They are very envious towards Lord Hari. Ya, karena dia begitu iri hati dengan Tuhan Sri Hari.
So this is demoniac mentality. Inilah yang disebut dengan mentalitas asura. This demoniac mentality actually brings obstacle in the bhakti path. Ya, dan sesungguhnya mentalitas asura inilah yang membawa penghalang dalam kemajuan rohani ataupun dalam kemajuan bhakti kita ini. We the Vaishnava, we pray to Lord Narasimhadev for this. Kita sebagai penyembah, sebagai Vaishnava, kita berdoa kepada Sri Narasimhadeva agar beliau membunuh sifat asura yang ada di dalam hati kita. We are influenced by demoniac qualities. Karena kita telah dipengaruhi oleh sifat-sifat asura ini. We are becoming envious towards Krishna. Kita sudah menjadi iri kepada Tuhan Sri Krishna. We want to enjoy like Krishna. Kita pun ingin menikmati seperti Sri Krishna menikmati. So therefore we always pray to Nrisimhadeva. Karena itulah kita hendaknya selalu berdoa kepada Tuhan Sri Nrisimhadeva. One big demon rakshasa is sitting in our heart, is Hiranyakasipu. Oh Tuhanku, dalam hatiku ini bersemayam asura, raksasa yang sangat besar sekali, seperti Hiranyakasipu yang bersemayam di dalam hati hamba ini. So if Lord Nrisimhadeva will shower mercy, then the Hiranyakasipu killed by him. Mohon Tuhanku Sri Nrisimhadeva, limpahkan karuniamu dan bunuhlah sifat-sifat asura bagikan Hiranyakasipu yang menyelimuti hati hamba ini. Asuras, they go for their own bodily pleasure, enjoyment, sense gratification. Ya, asura selalu dia ingin mengejar kenikmatan dan kepuasan dirinya ataupun indria-indria materialnya. Any little obstacle will come in their enjoyment, they become very angry. Ya, sedikit saja ada penghalang untuk usaha kepuasan indrianya, dia menjadi sangat marah sekali. Hiranyakasipu was a great demon. His name is Hiranyakasipu. Ya, dan Hiranyakasipu itu terkenal sebagai asura yang sangat besar, sangat kuat sekali. Karena itu namanya Hiranyakasipu. What is the meaning of Hiranya? Apa artinya Hiranya? Mean gold. Gold. And Kasipu? Nice bed. Nice bed. Golden bed. Ya, Hiranyakasipu was having so much opulences. Dan Hiranyakasipu ini memiliki kemewahan yang sangat besar sekali. And he was trying to enjoy. Dan dia berusaha untuk menikmati kemewahan itu. So there was no deficit of enjoyment for him. Sesungguhnya tidak ada kekurangan sedikit pun untuk kepuasan indrianya. But he was so envious that he will kill Lord Vishnu. That was his desire. Ya, tetapi dia begitu iri. Ya, bahkan dia ingin membunuh Tuhan Sri Hari. Itulah sifatnya, kekurangannya yang terbesar. He went to do tapasya. Dia telah melakukan pertapaan. In Mandara Mountain, I think. Di Bukit Mandara. His wife Kayadhu. Dan istrinya yang bernama Kayadhu. Kayadhu was pregnant. Yang ketika itu, ketika Hiranyakasipu meninggalkan istrinya untuk bertapa, Kayadhu sedang hamil. And Hiranyakasipu was so powerful, he was always making the demigods frightened. Dan Hiranyakasipu begitu kuatnya yang menyebabkan para dewa selalu ketakutan. So demigods headed by Indra, they came and they arrested Kayadhu when Hiranyakasipu left for tapasya. Dan ketika Hiranyakasipu pergi untuk melakukan pertapaan, maka para dewa dipimpin oleh Indra menangkapnya, Kayadhu, istri daripada Hiranyakasipu. And they are taking Kayadhu to kill her. Ya, dan Indra menangkap Kayadhu, ya, dengan tujuan untuk membunuh Kayadhu. At that time she was pregnant. Dan ketika itu dia sedang hamil, sedang mengandung. Dan datanglah Narada Muni untuk menghentikan kegiatan itu. He saw that Indra and demigods, they arrested Kayadhu and they're taking her and they want to kill her. Ya, Narada Muni sudah melihat, menyaksikan bahwa para dewa dipimpin oleh Indra sudah menangkap menculik Kayadhu dan bahkan ingin memenjarakan dan ingin membunuh Kayadhu. So Narada Muni protested. He said it is quite unreasonable to kill a woman, especially when she is pregnant. Dan Narada Muni mengingatkan, wahai para dewa Indra,
Anda tidak pantas untuk membunuh seorang perempuan, terlebih lagi dia dalam keadaan mengandung. Can the demigods Indra and other demigods they argued with Narada Muni? Tetapi para dewa dan Indra terutama, ya, dia menyampaikan alasannya, berargumentasi kepada Narada Muni. They said in the womb of Kayadu another one demon is coming, so better before coming that demon to this world we should finish up. Ya, jadi karena istri Hiranyakasipu Kayadu ini sedang mengandung, karena ayahnya ataupun suami dari Kayadu adalah raksasa besar seperti Hiranyakasipu, yang satu raksasa saja sudah cukup sulit untuk mengatasi, apalagi kalau kandungan ini dipelihara nanti lahir raksasa satu lagi, ini tambah berat lagi, lebih baik sebelum dia lahir dibunuh saja gitu. Narada Muni again said to them, this is not right, you are all demigods, you cannot do like this, and just let me take care of this woman, and what whoever is coming from her home, I'll take care of him. Ya, kemudian Narada Muni mengatakan sekali lagi, kalian ini para dewa yang mestinya mengikuti prinsip-prinsip Dharma, yang Anda tidak boleh membunuh perempuan apalagi dia sedang mengandung. Dan lebih baik saya yang akan mengurus perempuan ini, dan nanti ya apapun siapapun yang lahir dari perempuan ini, saya yang akan mengurusnya. The demigods could not argue with Narada Muni because they were respecting Narada Muni. And they, depending on the words of Narada Muni, they released Kayadu. Ya, dan para dewa tidak bisa berargumentasi lebih, berdebat lebih panjang lagi dengan Narada Muni, dan juga karena mereka sangat menghormati Narada Muni, juga tergantung kepada perintah-perintah dan ajaran Narada Muni. Karena itu kemudian para dewa melepaskan Kayadu yang diserahkan di bawah pengawasan Narada Muni. Narada Muni said, as long your husband has not returned back, you can stay here without fear. Ya, Narada Muni menyampaikan kepada Kayadu, selama suamimu melakukan pertapaan, kamu tinggal di sini dan tidak ada yang perlu ditakutkan. Every day, Narada Muni was speaking Bhagavatam and Kayadu was listening. Setiap hari kemudian Narada Muni menyampaikan Bhagavatam dan Kayadu dengan apa namanya, dengan tunduk hati, dengan ikhlas dia mendengarkannya. And inside the home of Kayadu, the very dear devotee of Lord Hari, Prahlad Maharaj was there. Ya, di dalam kandungan ya, Kayadu itu, penyembah Tuhan Sri Hari yang sangat dikasihi, yaitu Prahlad, berada dalam kandungannya. The Prahlad Maharaj was also listening, remaining in the womb of mother. Selama Prahlad Maharaj berada dalam kandungan ibunya Kayadu, dia juga mendengarkan kelas itu dari dalam perut. The instruction being given. Segala ajaran yang disampaikan oleh Narada Muni kepada Kayadu itu juga didengar oleh Prahlad dari dalam kandungannya. So Prahlad Maharaj, when he was born, from the birth he was a devotee. Ya, karena itu dan semenjak kelahirannya Prahlad Maharaj adalah sudah menjadi penyembah. Now question comes, how a demon's wife could give birth to a devotee? Sekarang pertanyaannya adalah, bagaimana istri seorang raksasa seperti Hiranyakasipu, dia mempunyai istri, tapi dalam dia bisa melahirkan anak seorang penyembah? How a devotee can come from a demon family? Ya, bagaimana seorang penyembah bisa lahir di keluarga asura? How? Hiranyakasipu was so envious towards Lord Hari. Ya, Hiranyakasipu begitu iri kepada Sri Hari. So how Prahlad Maharaj will come as a devotee from Hiranyakasipu family? Dan bagaimana Prahlad Maharaj bisa lahir ya dari keluarga itu? Two reasons. One reason is that ada dua alasan untuk hal ini. Yang pertama adalah when Hiranyakasipu put the semen into the womb of Kayadu, that time
He was very pious. Yang pertama, ketika Hiranyakasipu yang menggauli istrinya, menanam benihnya ke dalam kandungan Kayadu, ketika itu dia dalam keadaan yang sangat saleh. Because he was preparing himself to go for tapasya. Karena dia sedang mempersiapkan dirinya untuk pergi ke pertapaan. So that time he was following rules, regulations, principles according to Vedic principles very strictly. Ya, dan ketika itu dia mengikuti aturan dan prinsip-prinsip Weda dengan penuh ketaatan. So therefore, the soul took place at the home of Mother Kayadu was a devotee. Karena itulah dari hasil daripada kegiatan salehnya itu, ya, maka roh yang masuk ke dalam kandungan Kayadu itu adalah seorang penyembah. Moreover, lebih dari itu, he got the association from before the birth. Ya, sebelum lahir, ya, selama dalam kandungan, dia telah mendapatkan pergaulan dengan sadhu, dengan Narada Muni. So this is the reason why Prahlad Maharaj became a very strong bhakta of Lord Hari. Ya, inilah alasannya kenapa Prahlad Maharaj yang terlahir sebagai penyembah dan menjadi bhakta yang sangat hebat sekali. So anytime we do some brata bhav or we do some rituals, that time we are told give up all envy from your mind. Ya, setiap kali kita melaksanakan brata ataupun pertapaan tanpa brata, kita selalu diingatkan untuk meninggalkan rasa iri hati dari dalam hati kita. Since Hiranyakasipu was preparing to go for tapasya, so he was also doing some rituals, some type of brata, so he was free from envy that time. Ya, ketika Hiranyakasipu sedang mempersiapkan diri untuk akan pergi ke pertapaan, maka dia juga melakukan sesuatu ritual penyucian diri, ya, sehingga ketika itu dia menjadi sangat suci. His strong tapasya, due to his strong tapasya, though all the places gone, only the bone was there, but still some type of fire was coming from his body, and that fire was burning three one. Ya, dan walaupun dalam pertapaan yang begitu keras dan begitu kuat, ya, walaupun daging dan kulit ataupun itu sudah pergi, yang tinggal hanya tulang-tulangnya saja, dan dia memindahkan rohnya itu ke dalam tulang, dan yang masih hanya kepalanya, dan dari kepalanya itu keluar api yang menyala besar, dan itu api itu membakar tribuana. He was praying Lord Brahma, Lord Brahma came. Dan karena dia melakukan pertapaan itu dengan memuja Dewa Brahma, akhirnya Dewa Brahma turun. Lord Brahma was very happy seeing that so much austerity, so strict penance. Dan Dewa Brahma sangat puas sekali melihatnya satu jiwa melaksanakan pertapaan begitu kuat, begitu besar. He sprinkled water on his head. Dan dia memercikkan kepala, air di atas kepala Hiranyakasipu. Hiranyakasipu got back a nice body. Dan Hiranyakasipu mendapatkan kembali badannya yang sangat bagus. Then Brahma wanted to give benediction to Hiranyakasipu. Dan kemudian Dewa Brahma ingin memberikan hadiah, ya, karunia kepada Hiranyakasipu. And the benediction Hiranyakasipu wanted that he will be immortal one. Tetapi yang dikenaki, karunia yang sangat diinginkan, diidamkan oleh Hiranyakasipu agar dia bisa menjadi orang yang kekal, tidak terbunuh ataupun immortal. Brahma said he cannot sanction that benediction. Dan Dewa Brahma mengatakan, maafkan, aku tidak bisa menghadiahkan karunia seperti itu. It is beyond his ability. Ya, karena itu di luar kemampuan saya untuk menghadiahkan kekekalan. So Hiranyakasipu was intelligent, immediately asked another benediction. Ya. Dan kita tahu Hiranyakasipu begitu cerdas, kemudian dia mengajukan, ya, karunia-karunia ataupun permohonan-permohonan lainnya. So he begged benediction. In that benediction he said that I will never die, I will never be killed by any human being or any animal. Dan kemudian dia memohon, kalau jika demikian, mohon berikan saya karunia agar saya tidak bisa mati ataupun terbunuh oleh makhluk manusia ataupun dewa. I will never die in the sky or water or on the earth.
saya mohon karunia agar saya tidak bisa dibunuh ataupun mati di angkasa, di darat ataupun di laut. No weapon can kill me. Tidak ada senjata apapun yang mampu membunuh saya. I'll not die in the daytime or night time. Saya juga tidak, yang mohon karunia supaya saya tidak bisa mati pada waktu malam ataupun siang hari. So asking the bandit son, Hiranyakashipu was thinking that he is intelligent enough and he will never die. Ya, dengan menyampaikan permohonan-permohonan karunia seperti ini, dia berpikir dirinya begitu cerdas sehingga dia sudah menutup kemungkinan, segala kemungkinan untuk dia mati. Even no demigod can kill me. Bahkan para dewa pun tidak bisa membunuh diriku. So Brahma just sense on that benediction is a soid be. Ya, kemudian Dewa Brahma mengiyakan permintaan itu. Dia mengatakan tatastu, semoga itu terjadi. Iya, tatastu. War tatastu ya. Dia doa tatastu. Jadi dia. So now Hiranyakashipu became more stronger. Dan sekarang Hiranyakashipu menjadi lebih kuat lagi dengan karunia itu. So he tried to conquer three world. Dan dia dengan kekuatannya itu dia bisa berusaha untuk menaklukkan Tribhuwana. He went many places and he was searching for Lord Vishnu or Hari. Dia pergi yang ke segala arah, ke segala tempat untuk mencari Tuhan Sri Vishnu. This whole three world he could not get Lord Hari. Di seluruh tiga dunia ini dia tidak bisa menemukan Sri Hari. Then he thought that the Lord Hari, out of fear, somewhere hiding. Dan dia berpikir karena takutnya Tuhan Sri Hari sudah sembunyi, menyembunyikan dirinya. So Hiranyakashipu, though he was intelligent, but he was not that intelligent. He was foolish one. Ya, walaupun secara material kelihatannya Hiranyakashipu sangat cerdas, cerdas sekali, tapi dia sebenarnya di balik itu sebenarnya dia orang yang paling bodoh. Because he does not know there is another planet, another abode where Lord Vishnu remains. Ya, karena dia tidak pernah mengerti bahwa ada planet lain di mana Tuhan Sri Hari bersemayam. Where Krishna or Vishnu remains. Di mana Tuhan Sri Vishnu ataupun Sri Krishna bersemayam. No demons, no asura can enter into that place. Tidak ada asura, tidak ada raksasa apa manapun yang bisa masuk ke tempat itu. Only the devotee can go there. Hanya para penyembah yang bisa masuk ke tempat itu. Yadgatva na nivartante tadhama paramamma. Yadgatva na nivartante tadhama paramamma. That is a supreme abode. Itu adalah tempat yang tertinggi di mana kalau seseorang bhakta datang ke tempat itu, dia tidak akan pernah lagi lahir di dunia mati. Like to come back here. Dia tidak akan pernah mau lahir lagi di sini. And he will never develop desire to enjoy this material opulences, all this material enjoyment he doesn't like. Dan dia tidak pernah akan mengembangkan keinginan untuk menikmati dunia material ini. But Hiranyakashipu is different one. Tapi Hiranyakashipu sebaliknya. He has so much desire for material enjoyment. Dia memiliki keinginan yang sangat besar untuk kenikmatan material. He is in bodily conception of life. Ya, dia sedang berada dalam konsep kehidupan badan material. So therefore he said that Lord Hari is hiding somewhere. Karena itu dia mengatakan dengan penuh kesombongan, oh sekarang Tuhan Sri Hari sudah sembunyi dia. The fear gets frightened by seeing Lord Hari. Ya, dan kepribadian takut menjadi ketakutan dengan melihat Sri Hari. Bhayam swayam bibheti. Bhayam swayam bibheti. Swayam bhaya, this fear himself is getting frightened by seeing Lord Hari. Ya. Jadi kepribadian takut ataupun takut itu sendiri, ya, takut tidak berani melihat Sri Hari. But Hiranyakashipu saying that Lord Hari out of mind. Prowess out of my strength, due to my strength, is having fear. So somewhere hiding. Tapi dengan sombongnya, Hiranyakashipu mengatakan, oh, karena kekuatan dan kehebatan saya, sekarang Tuhan Sri Vishnu sudah sembunyi, ya, menyembunyikan dirinya, tidak berani memperlihatkan diri, karena ketakutan pada diriku. So he came back and he engaged his son Prahlad Maharaj to get education. Dan kemudian dia kembali ke istananya dan
ya, memberikan menyekolahkan Prahlad anaknya ke sekolah. He engaged two of his guru's sons. Ya, dia menyembuhkan, menggaji dua orang guru untuk mendidik anaknya di sekolah. Sanda and Amarka. Ya, yaitu Sanda dan Amarka. The Sanda Amarka, they are very expert in material education. Ya, Sanda dan Amarka ini sangat ahli sekali dalam pendidikan material. So, Prahlad Maharaj was going to Sanda Amarka, their school. Dan kemudian Prahlad Maharaj pergi ke sekolah di mana Sanda dan Amarka ini mengajar. With other demon boys. Bersama anak-anak asura, anak-anak raksasa lainnya. But what he was doing, he was not accepting what Sanda Amarka giving teaching to him. Tapi apa yang dilakukan oleh Prahlad Maharaj, dia tidak pernah begitu serius menerima segala pelajaran yang diberikan oleh Sanda dan Amarka. Rather he was teaching to his classmate or schoolmate, this demoniac boys about Lord Hari. Tetapi sebaliknya, Prahlad Maharaj mengajarkan teman-temannya, anak-anak para raksasa ataupun anak-anak asura lainnya ini tentang pengetahuan keserahan Krishna ataupun pengetahuan tentang Tuhan Sri Hari. Mainly he was teaching them this body is temporary. Ya, pada umumnya pelatihnya mengatakan bahwa badan ini hanya sementara belaka. And this body pleasure also temporary. Dan kepuasan untuk badan ini juga sementara. If someone wants to get real pleasure, they should give up this body conception. Kalau seseorang ingin sungguh-sungguh mencapai kepuasan, kebahagiaan dalam hidupnya, dia hendaknya meninggalkan konsep kehidupan badan materialnya. And surrender to Lord Hari. Dan berserah dirilah kepada Tuhan Sri Hari. So Sanda Amarka, they complained to Hiranyakashipu about the teaching of Prahlad Maharaj to demoniac boys. Dan kemudian Sanda dan Amarka ini mengajukan keberatan atas ajaran-ajaran yang disampaikan oleh Prahlad kepada anak-anak sekolah lainnya. So Hiranyakashipu called for his son. Dan kemudian Hiranyakashipu memanggil putranya. So very affectionately put son onto his lap and asked what you learn from your school. Ya. Kemudian Hiranyakashipu dengan penuh kasih sayang seorang bapak, ya, menyambut Prahlad Maharaj dan menaruhnya di atas pangkuannya dan bertanya, oh anakku sayang, apa yang telah kau pelajari di sekolahmu? So same Prahlad Maharaj spoke to his father about supremacy of Lord Hari, how Lord Hari is supreme one and everyone should worship him and one should come out from bodily conception of life, all these things. Ya, dan ajaran yang sama yang disampaikan kepada teman-temannya disampaikan juga kepada ayahnya. Yang pertama bahwa yang paling utama, yang penguasa pengendali yang tertinggi adalah Tuhan Sri Hari. Dan kita semuanya dimaksudkan untuk memuja dan melayani beliau. Dan kita hendaknya semua meninggalkan konsep kehidupan badan material ini dan melakukan kegiatan bakti. So Hiranyakashipu became angry on Sanda and Amarka. Then again he chastised them. He said, be careful, take care of my son nicely. He's not getting nice education. Dan kemudian mendengarkan hal itu, Hiranyakashipu sangat marah kepada dua guru itu, ya, dan kamu belum cukup mendidik anak saya, kenapa dia menyampaikan hal-hal yang tidak-tidak seperti ini? Kamu hendaknya mendidik dia lebih keras lagi tentang prinsip-prinsip keraksasaan. Sanda Amarka, they tried to teach the material education, how one will materially develop and one will become king, how it rule the kingdom, all these things to Prahlad Maharaj. Prahlad Maharaj did not have any interest for that. Ya, dan kemudian Sanda Amarka dengan yang keras lagi mengajarkan Prahlad tentang prinsip-prinsip manajemen kepemimpinan, ya, hendaknya seorang menjadi materialistik, tahu ekonomi, ya, tahu manajemen pemerintahan, hendaknya menjadi raja dan sebagainya. Tapi Prahlad Maharaj tidak begitu tertarik dengan semua pengetahuan ini. Prahlad Maharaj always saying the only one controller, supreme controller is Lord Hari. Ya, dan Prahlad Maharaj dengan tegas mengatakan hanya satu ada pengendali utama, yaitu Tuhan Sri Hari. Finally Sanda Amarka, they said, we cannot give any teaching to your son. Akhirnya Sanda dan Amarka
sekali lagi datang kepada Nanda Kasipu mengatakan, saya tidak mampu lagi untuk mengajarkan putra Anda ini, dan dia begitu apanya keras kepala, dia tidak mau menerima ajaran-ajaran saya. So Hiranyakasipu again call for his son Prahlad Maharaj. Dan akhirnya Hiranyakasipu memanggil putranya lagi Prahlad Maharaj. But Prahlad Maharaj was very fiercely. Tapi Prahlad Maharaj begitu mantap. He said only supreme personality is God, God Hari, and all are to submit, all are to serve him. Ya, yang paling utama Tuhan Yang Maha Esa adalah Tuhan, hanya satu Tuhan Sri Hari, dan kita semua makhluk hidup dimaksudkan untuk tunduk dan patuh kepada beliau. Oh my dear father, please. Oh ayahku, give up your false ego. Ya, tinggalkanlah ego palsumu. And you should also submit to. Dan engkau pun harus tunduk kepada kaki padma Tuhan Sri Hari. Then Hiranyakasipu became so angry. Dan akhirnya Hiranyakasipu menjadi sangat marahnya. Marah he threw his son from the left onto the floor. Dan akhirnya Hiranyakasipu membanting, ya, melemparkan putranya dari pangkuannya sampai ke lantai. So he ordered to kill him. Dan dia memberikan perintah kepada para pengikutnya untuk membunuh Prahlad. So how his father can kill his son? Bagaimana mungkin seorang ayah dapat membunuh seorang anak? Because anyone is having bodily relationship, then he has raga and dvesa. Ya. Siapapun yang mengembangkan hubungan-hubungan badan, pasti dia juga akan mengikuti, ya, dia akan juga mempunyai konsep raga dan dvesa. Raga means so much attachment. Raga artinya keterikatan yang and sangat besar, apa kasih sayang yang besar. Dvesa means envy. Ya, dvesa artinya kebencian ataupun iri hati. So due to dvesa, one can kill his own relations. Karena dvesa, orang tidak ragu-ragu untuk membunuh sanak keluarganya. Because if our any relations like wife, husband, father, mother, children, they are not listening to us, or they are not giving pleasure to us, we are becoming angry. Ya, karena siapapun yang berhubungan dengan diri kita secara badan, apakah dia istri, suami, anak-anak, orang tua, kalau dia tidak, mereka tidak mau mengikuti keinginan kita, kita menjadi iri, menjadi marah. Secret affair, the woman is having secret affair with other man other than husband, and for that man, even they are killing their husband. Ya, bahkan kadang-kadang seorang perempuan yang mempunyai affair ataupun hubungan gelap dengan laki-laki lain selain suaminya, kadang-kadang akibat dari hubungan gelap itu dia tidak ragu-ragu untuk membunuh suaminya sendiri. So this is due to raga and dvesa. This is due to bodily relationship. Ini hanya terjadi akibat daripada raga dan dvesa. Keterikatan terlalu kuat, kasih sayang terlalu kuat, ataupun karena kebencian yang timbul ataupun iri hati yang terlalu besar akibat dari hubungan itu. Someone is not giving pleasure to my body, my mind, then I will become angry and I can kill him. Ya. Jadi kalau siapapun yang tidak mau memberikan kepuasan pada diri saya, pikiran saya, maka saya bisa membunuh orang itu. This is body relationship, very temporary relationship. Hubungan-hubungan badan material ini adalah hubungan bersifat sementara sekali. And this body relationship is coming from the sex life. Dan hubungan-hubungan yang bersifat badan ini bersumber dari hubungan seksual. So Prahlad Maharaj was saying time and again about this. Dan Prahlad Maharaj berulang-ulang kali mengatakan hal ini. To come to the samsara is just like chewing the chewed one. Ya, kita masuk ke dunia sengsara ini seperti orang yang mengunyah makanan yang sudah dikunyah. Tapi Hiranyakasipu sudah happy with the statements of Prahlad Maharaj. Tapi Hiranyakasipu tentu tidak puas dengan pernyataan Prahlad Maharaj. And he wanted to kill Prahlad Maharaj. Bahkan karena itu dia ingin membunuh Prahlad Maharaj. But Prahlad Maharaj completely surrendered to the lotus feet of Prahlad Maharaj. Tetapi Prahlad Maharaj sepenuhnya dia berserah diri pada kaki Padma Tuhan Sri Hari. He was always remembering Lord Hari. Dia selalu ingat kepada Tuhan Sri Hari, tidak pernah lupa sesaat pun. Lord Hari the supreme one.
Tuhan Sri Hari adalah yang maha kuasa. He can do any other thing. Beliau dapat melakukan sesuatu yang tidak mungkin yang dilakukan. He is a great engineer also. Beliau adalah insinyur yang paling mulia, yang but paling agung. Electrical engineer, what is doing? Apa yang dilakukan oleh seorang insinyur listrik? From the electrical supply line, he is making one refrigerator, one heater also. Ya, dari satu apa namanya sumber tenaga listrik yang sama, seorang insinyur listrik dia bisa mengubah tenaga listrik itu di satu sisi menjadi dingin, di satu sisi menjadi api. So Hiranyakashipu order Prahlad Maharaj to his soldier to put Prahlad Maharaj in the fire. Karena itu Hiranyakashipu memerintahkan pengikutnya untuk yang membakar Prahlad Maharaj, menaruh Prahlad dalam api. But fire can burn the body. Fire can burn body. Ya, tentu api itu dapat membakar badan, badan material. But Prahlad Maharaj body was not burned. Tetapi badannya Prahlad Maharaj tidak terbakar. Rather he was feeling very cool inside the fire. Tetapi sebaliknya dia merasa ya nyaman, merasa dingin di dalam api. So this is the supremacy of Lord Hari. Inilah supremasi dari Tuhan Sri Hari. He can change fire to ice cold and ice cold to fire. Beliau bisa merubah ya tenaga itu dari panas menjadi dingin ataupun dari dingin menjadi api. He was thrown from the mountain. Dia juga dilempar dari puncak bukit, puncak gunung. But still Prahlad Maharaj did not die. Tetapi tetap Prahlad Maharaj juga tidak mati, tidak because meninggal. When he fell on the ground, he felt that he is falling onto the cushion, very nice cushion. Ya, karena ketika dia jatuh di tanah dari bukit itu, ya, dia merasakan seperti jatuh di atas kasur yang empuk saja. Therefore, the demoniac activities will never affect any devotee. Karena itu kegiatan asura tidak sedikit pun dapat mempengaruhi para penyembah. The devotees there always taking shelter in the lotus feet of Bhagavan. Karena para penyembah selalu berlindung pada kaki Padma Tuhan Bhagavan. And they are protected by Bhagavan. Dan dia sepenuhnya dilindungi oleh Tuhan Sri Bhagavan. So if Bhagavan will protect, who can kill? Tapi kalau Bhagavan sudah memutuskan untuk melindungi seorang, siapa yang dapat membunuhnya? Prahlad Maharaj was protected by Lord Hari always. Ya, jadi karena itu Prahlad Maharaj selalu dalam perlindungan Tuhan Sri Hari. Finally one day Hiranyakashipu became very angry. Dan akhirnya suatu hari, ya, Hiranyakashipu menjadi begitu marah. He said to Prahlad Maharaj, always saying Lord Hari, where is your Hari? Ya, dan dia mengatakan, oh Prahlad, kamu selalu mengatakan Tuhan Sri Hari, di mana Tuhanmu Sri Hari itu? My Hari is present everywhere. Oh, Tuhanku Sri Hari ada di mana-mana. Is he present in this pillar? Apakah dia juga ada di dalam pilar ini? Yes. Ya. Yeah. So now the devotee said, my Lord Hari is present inside the pillar. Dan sekarang para penyembahku mengatakan, penyembah Prahlad Maharaj mengatakan, ya, Tuhan Sri Hari ada di dalam pilar. To keep up the wars of devotee, Lord Hari has to come out from the pillar. Jadi untuk menjaga ya kejujuran ataupun kebenaran kata-kata penyembahnya, maka Tuhan sehari harus berada di dalam pilar itu dan nantinya harus keluar dari pilar itu. He came out from the pillar a different form. Ya, tapi kemudian dia keluar dari pilar itu dalam wujud yang berbeda. So half lion and half human being. Ya, satu apanya setengah manusia setengah singa. Very huge, big. Ya, dalam wujud yang sangat besar, tinggi sekali. And Hiranyakashipu saw that form, then he started thinking maybe he is the personality who can kill me. Ya, ketika ya wujud dan singa muncul di hadapannya, mulai dia berpikir mungkin kepribadian ini yang akan mampu membunuh saya. So he just got ready to fight with the Nrisimha Dev. Dan kemudian dia mempersiapkan dirinya untuk bertempur dengan Sri Nrisimha Dewa. And they were fighting so much. Hiranyakashipu was fighting with his own demoniac soldiers. Ya, dan kemudian Sri Nrisimha bertempur dengan Hiranyakashipu dan dengan semua tentara-tentara asuranya. Finally Hiranyakashipu just like a big cat fighting with
small mouse. Ya. Dan akhirnya itu bisa dibandingkan seperti kucing yang besar mempermainkan ya seekor tikus yang kecil. Have you seen? Pernah melihat bagaimana ya tikus sedang mempermainkan seekor kucing mempermainkan seekor tikus? The pastor, the cat will put one hand he will put on the mouse. Hmm. Then mouse that time little bit under and try to go. That time this cat will play with that mouse. Yeah. Mouse cannot go out of the claws of cat. Tentu saja tikus tidak akan bisa keluar dari cengkraman kucing, ya. Dan pertama dia memukul tikus itu dengan satu tangannya, melukainya. Tentu saja tikus itu akan kesakitan. Dia berusaha lari, kemudian ditangkap lagi, kemudian dipermainkan lagi, ya. Yeah. So, similarly, Nrsimhadev, he tried to play with Hiranyakasipu. Begitu pula Sri Nrsimhadeva berusaha untuk bermain dengan Hiranyakasipu. Hiranyakasipu fought with Nrsimhadev. Dan Hiranyakasipu juga berusaha bertempur sekuat tenaga, ya, berperang dengan Sri Nrsimhadeva. So finally, he caught Hiranyakasipu just like a toy in his hand. Ya, dan akhirnya Hiranyakasipu ditangkap seperti ya sebuah boneka di tangan Sri Nrsimhadeva. And put Hiranyakasipu on his lap. Dan akhirnya menaruh yang Hiranyakasipu di atas pangkuan Sri Nrsimhadeva. The boy is a nail. He just tore his chest and stomach, everything, and crawled the intestine. Ya, dan kemudian dengan ya, kekuatan kuku-kuku dari Hiranyakasipu merobek dada dan perut Hiranyakasipu dan kemudian mengeluarkan perutnya, ya. And whole body the blood here everywhere. Dan akhirnya darah ya bercucuran di mana-mana. So finally Hiranyakasipu died on the lap of Lord Nrsimhadeva. Dan akhirnya Hiranyakasipu ya mati di pangkuan Sri Nrsimhadeva. Prahlad Maharaj was praying to Lord Nrsimhadeva. Ya, kemudian Prahlad Maharaj berdoa kepada Sri Nrsimhadeva. So he was not stopping Lord Nrsimhadeva to kill his father. Ya, Prahlad Maharaj tidak berusaha untuk menghentikan ya usaha Sri Nrsimhadeva membunuh ayahnya sendiri. Therefore the devotees they rather cooperate with Bhagavan in Bhagavan's all mission activities. Ya, tetapi sebaliknya seorang penyembah selalu bekerja sama dengan segala keinginan dan ya, misi daripada Tuhan. So Hiranyakasipu was so angry. Nrsimhadeva was so angry that whole world was trembling by his anger. Dan Sri Nrsimhadeva begitu marahnya, bahkan seluruh dunia menjadi tergetar dan ketakutan karena kemarahan daripada Sri Nrsimhadeva. He was roaring and he was just looking here and there. Ya, beliau mengaum dengan keras sekali sambil melihat ke sana kemari. Then Lord Brahma, he sent Lakshmidevi. Lakshmidevi couldn't pacify. Dan kemudian Dewa Brahma mendekati Lakshmidevi, menganjurkan supaya Lakshmidevi menenangkan Hiranyakasipu, tetapi Lakshmidevi tidak berani mendekati. Ya, wujud yang sangat menakutkan itu. Do Nrsimhadeva is the husband of Lakshmidevi because Nrsimhadeva is Vishnu. Ya, walaupun Sri Nrsimhadeva sungguhnya adalah suami dari Lakshmidevi karena beliau adalah tidak beda dari Sri Vishnu sendiri. So when the anger was not pacified, then Brahma requested Prahlad Maharaj to pacify the anger of Lord Nrsimhadeva. Ketika semua kepribadian tidak mampu menenangkan kemarahan Sri Nrsimhadeva, akhirnya Dewa Brahma mendekati Prahlad dan menganjurkan untuk Prahlad mendekati Sri Nrsimha untuk menenangkan kemarahannya. So all the other inhabitants of this three world, they were seeing Lord Nrsimhadeva is very angry and angry face, very furious. But Prahlad Maharaj was not seeing like that. Ya. Dan ketika Sri Nrsimha muncul dalam kemarahan seperti itu,
yang semuanya melihat Sri Nrisimha dalam ketakutan, apanya dalam kemarahan yang besar itu, semuanya takut, ya. Tapi Prahlad Maharaja tidak melihat seperti itu. Prahlad Maharaja was seeing Lord Nrisimha the very calm and quiet, very smiling face. Ya, tapi Prahlad melihat Sri Nrisimha Dewan penuh apanya, ya, beliau kalem, ya, penuh ketenangan dengan wajah yang tersenyum. This is the vision of devotee. Inilah pandangan dari seorang penyembah. When the devotee they see the Lord is very beautiful, very calm, quiet. Ya, ketika seorang penyembah melihat Tuhan, dia melihat Tuhan dalam keadaan yang tenang, damai, ya, penuh ketampanan, daya tarik yang besar. Those who are not devotees, sometimes they get fear seeing the form of Lord. Ya, tapi para orang-orang yang asura, yang bukan penyembah, ya, dia sangat takut untuk melihat wujud Tuhan. So Prahlad Maharaja immediately jumped onto the lap of Lord Nrisimha Dewa. Dan Prahlad Maharaja segera, ya, meloncat naik ke atas pangkuan Sri Nrisimha Dewa. So Lord Nrisimha Dewa started feeling something else. Dan Prahlad apanya, Sri Nrisimha Dewa merasakan sesuatu yang lain. Some type of affection, love flowing in his heart. Ya, dan apanya Prahlad juga merasakan sesuatu yang lain. Ada seperti ya, semacam rasa kasih sayang mengalir dalam hatinya. He understood that this is due to his dear devotee Prahlad. Dan Sri Nrisimha Dewa memahami bahwa ini semata-mata karena kasih sayang penyembahnya yaitu Prahlad Maharaja. So due to affection, Lord Nrisimha Dewa put his right hand on the head of Prahlad Maharaja. Dan karena rasa kasih sayang, ya, Sri Nrisimha Dewa mengusapkan tangannya di atas kepala Prahlad Maharaja. And Prahlad Maharaja was feeling very nice sitting on the lap of Lord Nrisimha. Dan tentu saja Prahlad Maharaja merasa sangat bahagia, sangat ya, nikmat duduk di atas pangkuan Tuhan Sri Nrisimha Dewa. The parental love mellow was flowing. Dan dalam hal ini terjadilah hubungan, ya, antara orang tua dengan seorang anak yang mengalir. And Lord Nrisimha Dewa was not able to understand what type of this mellow is. Lord Nrisimha Dewa. Dan Sri Nrisimha Dewa tidak mampu memahami yang hubungan cinta kasih seperti ini. Because Lord Nrisimha Dewa came out of the pillar. Karena Sri Nrisimha Dewa muncul dari pilar. So he did not accept any father and mother. Jadi ketika dia muncul sebagai Nrisimha, beliau tidak menerima orang tua, ayah ataupun ibu. How he can understand how the child gets so much pleasure sitting on the lap of father? Jadi bagaimana beliau merasakan kebahagiaan seorang anak duduk di atas pangkuan orang tuanya, ayahnya? So this is one type of greed of the Lord. Inilah salah satu, ya, kelombaan ataupun keinginan Tuhan. We can speak later on. So one time spoke in Jagannath Puranga Ashram, nobody listened. So maybe sometime else. Anyway. Ya, jadi topik ini bisa dilanjutkan dalam kesempatan yang lain. Ya. So now Prahlad Maharaja is offering his prayer to Lord Nrisimha Dewa. Dan sekarang, ya, Prahlad Maharaja menyampaikan doa-doanya kepada Sri Nrisimha Dewa. He said to Lord Nrisimha Dewa. Dia menyampaikan, mengatakan kepada Tuhan Sri Nrisimha Dewa. Oh Lord, oh Tuhanku, I know that my father will get mukti. There is no doubt. Ya, saya tahu bahwa tanpa dapat diragukan, ayah hamba ini akan mencapai pembebasan mukti. Because he was killed by you, and at the last moment he was on your lap and he was looking at you. Ya, karena pada saat kematiannya dia berada di atas pangkuanmu dan dia menatapi wajahmu. He will straight go to Vaikuntha Loka. Dia pasti tanpa dapat diragukan, dia pasti langsung ke sampai ke Vaikuntha Loka. But I am begging forgiveness on his behalf because he developed enmity towards him. Ya. Karena itu hamba memohon karunia darimu atas namanya, atas nama ayah saya, karena dia telah mengembangkan sifat permusuhan dengan dirimu. When Prahlad Maharaja said like that, Nrisimha Dewa became more pleased. Dan ketika Prahlad Maharaja menyampaikan seperti itu,
maka Sri Nrsimhadeva menjadi lebih bahagia, lebih puas lagi. Then he said, you beg some benediction, you can pray for benediction. Ya, engkau bisa minta karunia apapun dan aku siap untuk memberikan segala, memenuhi segala permintaanmu ataupun karunia apapun. Then 7th canto, 9th chapter Bhagavatam is so many ways Prahlad Maharaj, how he was speaking with Nrsimhadeva is there. Ya, di dalam skanda ketujuh Srimad Bhagavatam bab 9 ada banyak doa-doa Prahlad Maharaj yang disampaikan kepada Sri Nrsimhadeva. So one of them is Prayana Deva Munayo Sobhi Mukti Kama Mohurangi Taranti Vijane Na Pararth Nishtha Naitan Vihaya Krupana Vimukha Eka Nanyam Tod Asya Saranam Brahmato Anupasya. So Vaishnav, a devotee of Lord Krishna or Vishnu, always he feels suffering, he gets suffering or he feels get pain when he sees the others are suffering. Ya, yeah. Para penyembah Tuhan, ya, yeah, yaitu para Vaishnava atau para penyembah Tuhan Sri Vishnu, dia merasa sangat sakit, sangat menderita ketika dia melihat orang lain menderita. So he is saying, I don't want to be very selfish one like the others. They are doing so many vows and they are doing so many types of austerities. Oh Tuhanku, hamba tidak ingin menjadi orang yang terlalu mementingkan diri sendiri seperti orang-orang lain. Mereka melakukan pertapaan hanya untuk kepentingan dirinya sendiri. If you want to give benediction, please give benediction so that I never develop any desire for enjoyment. Kalau Anda ingin memberikan karunia kepada hamba, berikanlah hamba karunia sehingga hamba tidak pernah terikat yang mengembangkan keinginan untuk menikmati dunia material ini. So Lord Nrsimhadeva said, you are a great devotee, you will not have any desire in your mind for enjoyment, your enjoyment. Ya, dan Sri Nrsimhadeva menyampaikan, engkau adalah penyembah yang agung, engkau tidak akan pernah mengembangkan keinginan sedikit pun untuk kenikmatan material dalam hatimu. Dan Prahlad Maharaj said, yes, my dear Lord, please, if you want to give benediction, please give me benediction so that I can deliver whole world. Dan kemudian Prahlad Maharaj menyampaikan, oh Tuhanku, jika engkau ingin memberikan karunia, tolong berikanlah karunia kepada hamba biar seluruh penduduk dunia ini bisa dibebaskan, dilepaskan dari segala penderitaan material. Inilah kualitas dari seorang Vaishnava. Vaishnava bhakta, when he sees that the people are running for material enjoyment, then he cries because he knows after that material enjoyment they will get so much misery, so much suffering. Ya, inilah kualitas seorang Vaishnava, seorang penyembah. Ketika dia melihat orang lain, para materialistik ataupun para karmi, begitu kusuk dalam kegiatan material, dalam kenikmatan material, dia sangat bersedih karena dia tahu dengan pasti setelah kenikmatan material ini habis, maka akan disusul dengan penderitaan yang sangat berkepanjangan. Those who are going for killing the animals, those who are going for intoxications, those who are going for gambling, and those who are going for illicit sex, they are thinking they are getting pleasure, but they are really suffering. Mereka yang mengejar kenikmatan-kenikmatan indriawi dengan cara membunuh binatang untuk kepuasan lidahnya, yang makan ikan, daging, telur, dan sebagainya, ataupun mereka yang ingin mencari kepuasan dengan mabuk-mabukan, dengan minum-minuman keras, dengan menggunakan berbagai macam obat-obatan terlarang dan sebagainya, atau mereka yang ingin mencari kepuasan dengan berbagai main judi, blok tio, ya, ya, ataupun apa buntut, ya, ya. Sekarang apa yang ada judi di Bali, sabungan ayam, ya, baru-baru ini digerebek di Karangasem, ya. Vaishnava knows that they need mercy. Ya. Ataupun mereka yang ingin kepuasan dengan melakukan illicit sex, ya, dan sebagainya, mereka berpikir dengan cara seperti itu dia mau dapat memuaskan dirinya, tapi sebenarnya mereka sedang mencari penderitaannya sendiri. Dan para Vaishnava tahu mereka sedang terjerumus dalam penderitaan material. Because they do not know what is their real sorrow, real constituent position. Karena mereka tidak tahu apa yang menjadi kedudukan dasar mereka. So Vaishnava always wants to shower mercy on them. Karena itu seorang Vaishnava selalu ingin melimpahkan karunianya kepada
orang-orang seperti itu. Therefore, a Vaishnava bhakta always prays to Bhagavan Krishna for them. Karena itulah seorang penyembah Vaishnava dia selalu berdoa kepada Tuhan untuk kesejahteraan mereka. Jivanita Krishna daso taha bhuli gelo ido se maya tare dolae bandrilo Krishna bhuli se jito onadi bahir mukha ato evo maya tare de samsara di dukho Krishna bahir mukha haiya bhogo vancha kare nikatasto maya tare japo piya dhare pisati pari vejena mati channa hoyo maya grosko jiver hoy seva bahu goyo. This is the persons who are influenced by Maya, they are forgetting Krishna. Inilah uraiannya, orang-orang ataupun jiwa yang telah ditutupi oleh Maya, maka dia akan melupakan hubungannya dengan Krishna. They are forgetting they are the eternal servitor of Bhagavan Krishna, therefore they are becoming servant of Maya. Dia telah melupakan kedudukannya bahwa Tuhan, ya, Sri Krishna yang patut diabdi atau patut dilayani, tapi karena dia lupa dengan hal itu, maka dia melayani Maya. Sometimes they want to become king, sometimes they want to become citizen, sometimes they are becoming beggar, sometimes a rich fellow. Ya, kadang-kadang dia menjadi raja, kadang-kadang dia menjadi penduduk, kadang-kadang menjadi orang miskin, pengemis di jalan, kadang-kadang dia menjadi orang yang kaya. Sometimes they are becoming demigods, sometimes they are becoming demons. Yang kadang-kadang dia menjadi lahir menjadi di kalangan para dewa menjadi dewa. Kadang-kadang dia lahir menjadi antara para asura menjadi raksasa. Brahmanda brahmite ko bhagyavana jiva guru krishna prasadana. Tate Krishna bhaje kore guru sevana maya jale chute pai Sri Krishna sarana. This way the jiva is traveling all over the world, all over the universes, different species, and finally when he gets mercy of Krishna and Guru, then he gets the seed of bhakti lata, bhakti tipa. Jadi dengan cara seperti inilah sang jiwa mengembara, ya. Dan setelah pengembaranya ini, kalau dia cukup beruntung, dia mendapatkan karunia dari, ya, dari Krishna dia mendapatkan guru, akhirnya dari guru dia mendapatkan, ya, karunia dalam bentuk biji bhakti. Dan kalau dia mengembangkan bhakti ini, maka dia bisa kembali kepada Krishna, mendapatkan Krishna. He serves guru. Dia pertama melayani gurunya. And by serving guru, gets mercy from guru and goes to Krishna's lotus. Dan dengan melayani guru atas karunia guru, dia bisa kembali kepada Krishna. So therefore, when a Vaishnava sees the ordinary general people, they are suffering in this world. Karena itu ketika seorang Vaishnava guru, ya, melihat orang-orang menderita, para jiwa menderita di dunia materi ini, beliau menjadi sangat bersedih. He has gotten human body, human life, but he still is not utilizing properly this human form of life. Ya, mereka telah mendapatkan badan manusia, tapi dia tidak mampu menggunakan badan manusia ini dengan baik, dengan tepat.
In this material world, they are getting so much misery, so much suffering. Di dunia material ini, dia mereka mendapatkan penderitaan yang sangat besar, but yang tidak berkesudahan. They are not understanding why they are suffering here. Tapi tetap mereka tidak mampu mengerti mengapa mereka menderita di dunia material ini. So therefore, Vaishnava knows that they are suffering. Karena itu, Vaishnava tahu tentang penderitaan mereka itu. And Vaishnava knows unless they will turn their face towards Krishna, they will not get happiness. Ya, dan para Vaishnava tahu sampai dia memalingkan wajahnya kembali kepada Krishna, mereka tidak akan pernah bisa mengakhiri penderitaannya. Sometimes Vaishnava himself comes, sometimes Krishna sends Vaishnava. Ya, kadang-kadang ya Vaishnava itu sendiri berkeinginan secara sukarela untuk datang, dan kadang-kadang Krishna sendiri yang mengirim Vaishnava. The only mission of Vaishnava to deliver the jivas. Yang satu-satunya misi keinginan daripada para Vaishnava adalah untuk membebaskan para jiwa. So therefore, one Vaishnava will never think about his own bodily pain. Karena itu seorang Vaishnava tidak akan pernah berpikir tentang penderitaan badannya sendiri. He will not ask for any own benediction from the Lord. Ya, dia tidak akan pernah memohon karunia pribadi, kemewahan pribadi dirinya sendiri. So similarly, now Prahlad Maharaj is not begging for his own pleasure, own desire, fulfilling own desire. Sekarang Prahlad Maharaj juga menyampaikan hal yang sama. Dia tidak ingin memohon karunia untuk kepuasan dirinya sendiri, badannya sendiri. Again, Prahlad Maharaj saying in another shloka. Dalam shloka yang lainnya, Prahlad Maharaj menyampaikan lagi. Nanyatha te akhila guru ghateta karunatmanah jastu vasisa saste jastu asisa saste na savrutya sarvai vanika. Oh parama guru, the great guru. Oh parama guru, oh guru yang agung, yang mulia. Oh merciful one. Oh yang maha berkarunia, yang murah hati. So you are the only controller. Anda adalah satu-satunya pengendali. Nothing can be possible without your mercy. Tidak ada sesuatu pun yang mungkin tanpa karuniamu. So if anyone is coming to you and asking for benediction in order to enjoy this material world, siapapun yang datang kepada dirimu yang mereka memohon karunia untuk dapat menikmati dunia material ini, he is not your servant. Dia itu bukanlah pelayanmu. He is a businessman. Dia adalah seorang pedagang. Therefore, please you shower mercy on me. Karena itu mohon Anda berkarunia kepada diri hamba ini. I don't need any benediction. Hamba tidak ingin karunia apapun. You have developed desire to give benediction. Engkau Tuhanku mengembangkan keinginan untuk berkarunia kepada hamba. What benediction I need? Ya, karunia apa yang hamba butuhkan dari dirimu? I have gotten place at your lotus feet. Hamba telah mendapatkan tempat di pada kaki padmamu. So, and I just pray that I should develop bhakti towards you. Dan hamba hanya berdoa agar hamba dapat mengembangkan cinta kasih bhakti rohani kepada kaki padmamu. Therefore, Prahlad Maharaj considered to be Shuddha Bhakta, pure Bhakta. Karena itulah Prahlad Maharaj dipertimbangkan, diterima, diakui sebagai seorang Shuddha Bhakta, seorang penyembah murni. He has never prayed to Lord Nrisimhadev for his own pleasure. Karena dia tidak pernah berdoa sedikit pun kepada Tuhan Sri Nrisimha untuk kepuasan dirinya sendiri. Nrisimhadev said, you see, I appeared here only for you. Dan Nrisimha Dewa sekarang mengatakan, lihat, ya aku muncul di sini hanya atas permintaanmu. You are my very dear devotee. Engkau adalah penyembahku yang sangat kucintai. So many ways Nrisimha Dewa prayed for Lord Maharaj. Ya, dengan berbagai cara Tuhan Sri Nrisimha Dewa memuji Prahlad Maharaj. But Prahlad Maharaj was very pleased. Tetapi Prahlad Maharaj sudah sangat mantap. He said, oh Barada Sundara. Dia mengatakan, oh Barada Sundara. Barada Sundara. Barada Sundara. Barada Sundara means who gives benediction. He is Barada. Ya, Barada artinya beliau yang selalu memberikan karunia. Oh, giver of benediction one. Oh, engkau yang selalu siap untuk memberikan karunianya. Don't try to cheat me. Janganlah engkau mencoba untuk menipu diriku. I don't want to listen all these things. Hamba tidak ingin mendengar semua ini.
I am your eternal servant. Hamba ini adalah pelayanmu yang kekal. This eternal servitorship must be there always with me. Dan hubungan antara Tuhan dan pengabdi harus selalu ada dalam diri hamba ini. I am praying to this thing only. Ya, hamba hanya memohon dan berdoa untuk mendapatkan hal ini saja. I can become your eternal pure devotee, pure das, pure servitor, then I'll be happy. Ya, hamba akan sangat berbahagia, sangat puas kalau hamba secara kekal tetap menjadi pelayan-pelayanmu. Bhagawan became very happy. Bhagawan, Tuhan Yang Maha Esa Sri Nrisimha menjadi sangat bahagia, sangat puas. Because Bhagawan doesn't want that his devotee should ask for any material benediction. Karena sesungguhnya Tuhan Sri Bhagawan tidak ingin supaya penyembahnya memohon karunia-karunia material. Even the devotee they don't want. Bhagawan is giving something material benediction. The devotee doesn't want this. Bahkan jika Tuhan ingin memberikan karunia material, tapi penyembah itu tidak menginginkannya. But Bhagavan has appeared for his devotee. Tetapi Tuhan telah muncul untuk kepentingan penyembahnya. And Bhagavan has given darshan to his devotee. Dan Tuhan Sri Bhagavan telah memberikan kesempatan darshan kepada para penyembahnya. Bhagavan said, "You see, I'll have to give you benediction." Dan Tuhan Sri Bhagavan mengatakan, "Kamu hendaknya mengerti, aku selalu ingin memberikan karunia kepada para penyembahku." I know that you don't need anything for your own perfection. Aku tahu engkau tidak memerlukan apapun untuk kesempurnaan dirimu sendiri. But I will give you benediction for my pleasure. Tapi aku ingin memberikan engkau karunia untuk kepuasan diriku sendiri. So he gave benediction to Pallava Maharaj for ruling the kingdom of Hiranyakasipu long years. Tetapi dia ingin memberikan karunia supaya ya tetap dia menjadi pengabdi Sri Nrisimha Deva sepanjang zaman. Then question comes, why Nrisimha Deva then putting one devotee to rule the kingdom so long years? Ya, tapi pertanyaannya sekarang, kenapa Prahlad Maharaj ingin diberikan karunia untuk menjadi raja di kalangan para asura dalam waktu yang lama? Because Nrisimha Deva knows Prahlad Maharaj is bhakta. Karena Sri Nrisimha Deva tahu Prahlad Maharaj adalah seorang bhakta yang murni. If bhakta will come to the seat of a king's throne or you can say a leader. Ya. Kalau seorang penyembah menjadi seorang raja ataupun seorang pemimpin, then he whatever he'll do for the pleasure of the Lord. Ya, apa dia tahu apapun yang dilakukan ya pasti untuk kepuasan Tuhan. And not only that. Dan tidak hanya itu. By his behavior, by his daily activities, he can create more bhakta for Lord. Ya, dengan contoh tingkah laku kegiatannya yang dia lakukan setiap hari, itu akan menarik perhatian orang lain sehingga orang lain akan lebih banyak lagi menjadi penyembah, menjadi bhakta. Bhakta will not be the leader or bhakta will not be king, then the avaktas will be king, then whole world will fill up with avaktas only. Ya, kalau seorang penyembah tidak menjadi pemimpin, tidak mau menjadi pemimpin, maka seluruh dunia ini, kepemimpinan dunia ini akan dipenuhi oleh para asura. So this is the desire of Lord Hari. Ini adalah keinginan dari Tuhan Sri Hari. Sometimes Lord Hari put a pure devotee as a ruler or as a leader. Kadang-kadang penyembah Tuhan, yang Tuhan Sri Hari menempatkan penyembahnya sebagai raja di muka bumi ini. By that leader, dengan kepemimpinan seorang penyembah itu, devotion towards Lord Hari will be spread everywhere. Maka pengabdian cinta bakti rohani kepada Tuhan Sri Hari akan tersebar luas ke seluruh penjuru dunia. When Ramachandra Mahaprabhu, ketika Sri Ramachandra Mahaprabhu, he won off his lila, beliau mengakhiri lilanya, and he went to his eternal abode. Beliau kembali ke dunia beliau yang kekal. He kept Hanumanji here. Beliau tetap menyuruh supaya Hanumanji tetap berada di dunia material ini. Until now Hanumanji here. Yang sampai saat ini pun Hanumanji masih tetap di muka bumi kita ini. Where is remaining Hanumanji? Ya, di mana Hanumanji tetap tinggal? King Purusalok. Di King Purusaloka. Still there. Beliau tetap melakukan pertapaan di sana. So when Hanumanji was given benediction to be here, ya, ketika Hanumanji diberikan karunia untuk tetap tinggal di dunia material ini, di bumi ini, so he cried. Dia menangis.
You are taking everyone to your abode, but you get the punishment. Oh, Tuhan, ku sudah mencandra. Anda mengajak semuanya kembali ke bersama Anda, tapi kenapa Anda menghukum saya untuk tetap tinggal di dunia material ini? So Bhagavan said. Tetapi Sri Ramachandra, Sri Bhagawan mengatakan, I have not kept you here because for viraha, for your separation, pain, for pains of separation, but I have kept you here because you can spread the glories of bhakti. Ya, aku menempatkan engkau di sini bukan untuk memperbesar kerinduanmu kepada diriku, tetapi aku menempatkan engkau di sini agar kemuliaan bhakti ini tersebar ke seluruh penjuru dunia. So, bhakta does not know anything than Bhagavan. Ya, seorang bhakta tidak tahu sesuatu pun selain Bhagawan. So, Bhagavan also does not know anyone than bhakta. Dan Sri Bhagawan pun tidak mengenal orang lain kecuali penyembahnya. So, this is the relationship between Bhagavan and inilah hubungan intim, ya, cinta kasih rohani antara Bhagawan dan para penyembah bhakta. So anything Bhagavan wants to do, he does through his bhakta. Apapun yang ingin dilakukan oleh Bhagawan, oleh Tuhan, beliau ingin supaya itu dilakukan melalui para penyembahnya. So he keeps bhakta and he winds up his lila goes to his abode. Dan kemudian beliau menempatkan para penyembahnya di dunia material ini, dan beliau mengakhiri lila beliau dan beliau kembali ke dunia rohani. Because bhakta will spread his lila everywhere. Ya, karena para bhakta ini akan menyebarluaskan yang kemuliaan para Sri Bhagawan dan bhakti ini kepada setiap orang. This is very subtle lila Bhagawan. Inilah lila yang sangat halus dari Tuhan Sri Bhagawan. Bhagawan's name is Sadanugraha. Nah, salah satu nama Sri Bhagawan adalah Sadanugraha. Sadanugraha means always is merciful. Ya, Sadanugraha artinya beliau selalu penuh karunia. So he always gives mercy to sadhu. Beliau selalu ingin memberikan karunia kepada sadhu. Because sadhus always they glorify Bhagawan, Lord Hari or Krishna. Karena para sadhu selalu ingin menyampaikan menyebarluaskan kemuliaan keagungan Tuhan Sri Hari. The sadhus bhaktas they appear here only to spread the glories of Lord Bhagawan. Ya, para bhakta sadhu guru muncul di sini hanya untuk menyebarluaskan keagungan kemuliaan Sri Bhagawan. Therefore even Bhagawan goes out of the vision of sadhu, but Bhagawan remains in the heart of bhakta. Walaupun Bhagawan kadang-kadang hilang dari pandangan seorang penyembah, namun Sri Bhagawan tetap berada dalam hati seorang penyembah. And he is saying that the way everyone is worshipping me, they should worship my bhakta. Dan beliau mengatakan dengan cara bagaimana orang menyembah diriku, dia hendaknya juga menyembah para penyembahku. So you see, this is Bhagawan's desire. Dan kita hendaknya melihat ini sebagai keinginan daripada Tuhan Sri Bhagawan. So cakupnya jatai ham, do puja like you are doing to me. Ya, lakukanlah puja sebagaimana engkau melakukan puja itu pada diriku. Lakukanlah puja seperti itu untuk para penyembahku. So any doubters, even he is becoming bhakta of Bhagawan, he is the great one. Ya, bahkan seorang pemakan daging anjing pun kalau dia menjadi penyembah Tuhan, dia menjadi orang yang patut dimuliakan. Because Bhagawan is accepting his seva. Karena Bhagawan Tuhan telah menerima pelayanan penyembah itu. And he's a Brahmana. Tapi kalau dia seorang Brahmana, kalau dia bukan seorang Bhakta, whatever seva he will give, Bhagawan will not accept. Ya, pelayanan apapun yang dipersembahkan kepada Bhagawan, Bhagawan tidak akan pernah menerimanya. So therefore bhakti is the cause of everything. Karena itulah bhakti adalah penyebab dari segala-galanya. And Prahlad Maharaj was having that bhakti. Dan Prahlad Maharaj memiliki bhakti seperti itu. Bhagawan is saying, if you do so much puja, pomp and ceremony, many very grand way you can do my puja, but if there is no bhakti, I will not accept it. Ya, orang dapat melaksanakan puja dengan segala kemewahan, dengan kebesaran, tetapi kalau dia tidak melaksanakan bakti, mereka tidak ada manfaatnya jadi upacara puja seperti itu. So those who preaches the bhakti of Bhagawan, they are very dear to Bhagawan Krishna. Mereka yang mengajarkan tentang bakti kepada Sri Bhagawan, mereka yang sangat dicintai oleh Sri Bhagawan. So now Prahlad Maharaj saying. Sekarang Prahlad Maharaj mengatakan,
Will you not deliver my father? Apakah Tuhanku, engkau tidak akan membebaskan ayahku? Because he has committed offense at your lotus feet. Karena dia telah melakukan kesalahan besar terhadap kaki Padmamu. Developing enmity towards you. Ya, telah mengembangkan perasaan permusuhan pada dirimu. So the bhaktas are always merciful towards fallen souls. Ya, itu artinya apa? Bahwa seorang penyembah selalu penuh karunia, murah hati kepada roh-roh yang jatuh. Will you not deliver my school mat? Apakah engkau tidak akan membebaskan teman-teman sekolahku? Because they are very simple. Karena mereka orang-orang yang sederhana. Bhagawan said yes. Tuhan yang Maha Esa, Sri Bhagawan Sudha Singha, mengatakan iya, mereka semua aku bebaskan. So he, finally he said, now this lila took place between you and myself. Dan akhirnya beliau mengatakan, sekarang lila ini terjadi antara diriku dan dirimu. Those who listen this lila, mereka yang mendengarkan tentang lila ini, they will be also delivered. Mereka juga akan dibebaskan. But to speak about this demon, demoniac boys. Dan apalagi yang patut dikatakan tentang para asura dan anak-anak sekolah para asura ini. Therefore, Krishna Katha Kirtan, Lila Katha Kirtan is going on always. Karena itulah, ya, Krishna Katha, Krishna Kirtan ini hendaknya selalu diberlangsungkan. So those who listen this Krishna Katha, Krishna Lila, mereka yang mendengarkan Krishna Katha, Krishna Lila ini, they will also become bhakta. Mereka juga akan menjadi bhakta. So therefore we pray always to Vaishnava bhaktas. Karena itulah kita hendaknya selalu berdoa kepada para Vaishnava, kepada para bhakta. Anca kalpataru hisya kripa sindhu evaca patitanam pavanebhyo Vaishnavebhyo namo namaha. Jai Ananda Koti Vaishnavanda ki. Jai. Jai Bhaktaraj Bhagavan Maharaj ki. Jai. Jai Bhagavan Singhadev ki. Jai. Bhagavan Singhadev Rishivali Vavati ki Mahamosul ki. Jai. Samavet Gaura Bhaktavanda ki. Jai. Kai Gurtumananda ki. Hari Gaura. Jai Srila Prabhu Gurudev ki. Jai. Jai Srila Prabhupada Maharaj ki. Jai. Dari Nikos. Apakah ada pertanyaan? Iya. Tadi dijelaskan bahwa Hiranyakasipu itu selama hidupnya membenci Sri Wisnu. Kemudian atas permohonan putranya dan karunia dari Sri Wirawan, Hiranyakasipu memperoleh pembebasan. Ya. Hiranyakasipu selama hidupnya itu mengembangkan rasa kebencian kepada Sri Wisnu. Kemudian pada akhir hayatnya, atas permohonan putranya dan karunia dari Sri Wirawan, yang bersyukur oleh pembebasan. Nah, dalam pembebasan ini Wisnu masuk ke hutan. Jadi belum mengembangkan rasa cinta kepada Sri Wirawan, apa otomatis dengan pembebasan itu memperoleh karunia itu? Yeah. Yes, a question that along his life Hiranyakasipu was create enmity toward Sri Nrisimhadeva, but in the end of his life after he was killed by Sri Nrisimhadeva and by the prayer of Prahlad Maharaj, yeah, he will go back to Vaikuntha. But is that by that mercy also he will develop the bhakti toward the Lord Nrisimha? No. No. Yeah. He will get mukti, but he will not get that bhakti. Ya, yeah, dia diberikan mukti, pembebasan, tapi dia tidak akan mendapatkan bhakti itu. Jadi harus dibedakan antara mukti, pembebasan, dan bhakti. Yeah. So, what is the difference between mukti and bhakti? Yeah, because this is maybe the confusing by the devotees. Oh, I will get mukti, or what is the free from attachment of material life? All the asuras
who were killed by Bhagavan Krishna, they got to mukti. Semua asura ataupun raksasa yang dibunuh oleh Tuhan Sri Vishnu, Sri Nrisimha ataupun Sri Krishna, mereka mendapatkan mukti. All those who are fighting in the Mahabharata battlefield, they got mukti. Mereka yang bertempur di medan perang Kurukshetra, meninggal di tempat itu, mereka mendapatkan mukti. But to serve Krishna Bhagavan's lotus feet with all love, they cannot get it. Tetapi untuk memperoleh kesempatan melayani kepada Tuhan Bhagavan dengan cinta kasih, dengan bakti, itu yang akan tidak mereka dapatkan. Unless they will get the mercy of the bhakta. Yang sampai dia mendapatkan karuna dari seorang bhakta. Therefore it is said, bhaktistu bhakta sangena, bhagavat bhakta sangena parijaya. Karena itu dikatakan, bhaktistu bhagavat bhakta sangena parijayate. By bhakta sangha only one can develop bhakti. Hanya dengan pergaulan dengan para bhakta, para penyembah, orang dapat mengembangkan bhakti. And with that bhakti he can serve Bhagavan Krishna with love. Ya, dan dengan bhakti itu seseorang dapat, ya, seorang bhakta dapat melayani Bhagavan Sri Krishna dengan cinta kasih. So many types of mukti are there. Ada banyak jenis mukti. Yeah. So they can get one mukti, they can remain in this loka, Vaikuntha loka. Ya, dan salah satunya mukti itu dia bisa tinggal di Vaikuntha loka. But to serve Bhagavan Krishna's lotus feet, they need bhakti, and that bhakti they'll get by the association of bhakta. Ya, tapi untuk melayani Bhagavan Sri Krishna dengan cinta bhakti rohani itu perlu karunia dari seorang penyembah. Ya, tanpa karunia seorang penyembah tidak ada seorang pun yang dapat mengembangkan bhakti. Therefore, the Vaishnava bhakta they don't need mukti. Karena itu seorang Vaisnava bhakta mereka tidak menginginkan mukti. They don't need bhakti, bhakti. Bhakti means enjoyment. They don't need liberation. Mereka tidak menginginkan bukti dan juga tidak menginginkan mukti. Bukti artinya kenikmatan material. Mukti artinya pembebasan. They want always to serve Bhagavan Krishna with love. Yang mereka inginkan hanyalah bhakti untuk dapat melayani kaki Padma Tuhan Bhagavan Sri Krishna dengan bhakti. Ajamilo, he got mukti. Ya, pada awalnya Ajamila langsung diberikan mukti pembebasan karena dia mengucapkan nama nama. But finally when the Jamadutas they didn't come to take Ajamila soul to Jamraj ever, then Vishnudita they are ready to take Ajamila to Vaikuntha loka, then Ajamila said no, I won't go. Ya, dan ketika Ajamila semestinya ditangkap oleh Uyamaduta untuk diajak ke neraka, kemudian dia dihentikan oleh Vishnudutta, dan ketika itu sebenarnya Vishnudutta ingin langsung mengajak Ajamila kembali ke Vaikuntha loka, tapi Ajamila tidak mau menerima itu. I want to render bhakti. Ya, hamba ingin mengembangkan bhakti. How it is possible? Ya, bagaimana itu mungkin? Because the Vishnudutta and Jamadutta they are talking and he was listening. Ya, karena ya antara Yamaduta dan Vishnuduta terjadi percakapan perdebatan dan dia mendengarkan hal itu. And thereby he got the association of bhakta. Dengan melalui percakapan itu dia mendengarkan Krishna kata, dia melaksanakan sadhu sangha. Therefore sadhu sangha is based on Krishna katha. Karena itu sadhu sangha didasarkan atas Krishna kata. Kalau tidak ada Krishna kata, tidak ada makna daripada sadhu sangha itu. So he could hear this thing. What Vishnudutta are saying. Maka dia dapat mendengarkan hal ini, apa yang dikatakan oleh Vishnudutta. So he could immediately understand that this mukti is nothing. Ya, dan kemudian dia segera mengerti bahwa mukti itu tidak ada artinya. Therefore the bhakta they don't need mukti. Karena itu seorang bhakta tidak memerlukan mukti itu. Wherever I will be, I will serve you. Ya, dimanapun hamba berada, hamba hanya ingin tetap memperoleh kesempatan melayani dirimu. We don't want mukti. Kami tidak ingin mukti. Many demons they got. Ya, banyak asura mendapatkan mukti. Kamsa got mukti. Kamsa juga mendapatkan mukti. Ravana got mukti. All they got mukti. Ravana juga mendapatkan mukti. Mukti is not a very difficult task. Ya, untuk mendapatkan mukti bukan suatu usaha yang sulit. You fight with Krishna and you get mukti. Ya, anda coba berkelahi dengan Krishna, anda dapat mukti. But to get bhakti, you have to serve Vaishnava.
Tapi untuk mendapatkan bhakti, Anda harus melayani Vaishnava. And get mercy from Vaishnava in order to get bhakti. Ya, dan mendapatkan, berusaha mendapatkan karunia dari Vaishnava dalam usaha untuk mendapatkan bhakti itu. And by bhakti, you can bind up Krishna in your heart. Ya, jadi dengan bhakti itu, ya, Anda bisa mengikat Krishna di dalam hati Anda. Yesterday we are saying, Madhava, when you come, when you pick me up, I'm waiting for you. Ya, kemarin di Gopinatha Mandir yang dibawa, ya, Guru Madhava menyampaikan hal ini, cerita dari Madhavendra Puri. Ya, Arca Gopal menunggu di dalam tanah ratusan tahun. Ya, oh Madhava, kapan engkau akan datang untuk mengangkat diriku dari tempat ini dan layani diriku? So he is waiting, my Madhava will come and pick me up. Ya, dan dia menunggu selamanya, dan penyembahku Madhava akan datang dan mengangkat diriku dari tempat ini. He is supreme lord, he can come out. Beliau adalah Tuhan yang Maha Esa, beliau bisa keluar sendiri dari tempat why itu. Why is he remaining inside here? Kenapa beliau menunggu, ya, tetap berada di dalam tanah terkubur? Because he will give opportunity to his bhakti, bhakta, to render seva. Karena beliau ingin memberikan kesempatan pada penyembah yang dikasihinya untuk melakukan pelayanan itu. This is bhakta and bhagavan's relationship. Inilah hubungan antara bhakta dan bhagavan. Bhagavan gets pleasure serving bhakta. Ya, dan bhagavan juga mendapatkan kepuasan dengan melayani para penyembahnya. Apakah mengerti? Do you understand? Yes. Hare Krishna. Hare Bol. Tadi jelaskan bahwa Prat Maharaj lahir sebagai penyembah murni lahir dalam keluarga raksasa. Bisa menjelaskan apa dalam kehidupan sebelumnya tidak ada karma baik yang dilakukan atau hubungan dengan penyembah sehingga dia lahir menjadi. So, Maharaj already mentioned that Prat Maharaj, yeah, born as a devotee in the family of Asura. So what is the punya karma or the what is the special punya, yeah, he has gotten? So he in the he become pure devotee as Prahlad Maharaj. What his previous life was done? Previous life, I cannot remember. He was previous life, what was he? He was a Brahmana family and then fighting with wife and then this, because on the they are speech. Yeah. Yang pernah saya dengar dari selalu dia pernah beliau menceritakan bahwa dalam hidupnya yang lampau Prahlad Maharaj itu dia adalah lahir di keluarga Brahmana, kemudian karena salah pergaulan dia bergaul dengan pelacur dan kemudian berkelahi terus dalam rumah tangganya, dan suatu hari dia pas dalam Narsingha Chaturdasi dia berkelahi sampai dia puasa itu sama-sama ngambul, ya, dan ngambulnya itu lari ke tengah hutan dan mereka tinggal di tempel Wisnu ataupun tempel Narsingha yang sudah yang ditinggalkan, dan kemudian dia sana untuk bisa tidur itu membersihkan tempat itu dan mulai merenung dan sebagainya, ya, dan tepat itu pada hari Narsingha Chaturdasi. Nah, karena dia melakukan pertapaan seperti itu walaupun dia tidak sengaja pada Narsingha Chaturdasi, maka ya di kelahiran berikutnya karena dia sebagai Brahmana tapi kemudian mengembangkan sifat-sifat asura dan berkelahi dan sebagainya, karena itu dia dilahirkan di keluarga asura, tapi dari baktinya melakukan pertapaan pada walaupun secara tidak sengaja pada hari Narsingha Chaturdasi itu, dia lahir menjadi penyembah Sri Narsingha. Itu secara ringkas cerita yang pernah saya dengar dari Sri Guru Dev. Tadi sebutkan bahwa
Ular maharat kan lahir dari keluarga raksasa, jadi lahir seorang penyembah dari keluarga raksasa. Apakah mungkin seorang raksasa lahir di keluarga penyembah? So he has his Prahlad Maharaj was born as a devotee in the family of asura, of raksasa. Is that possible also? The asura will born in the family of devotee? Yeah. Is that no? Many asuras are born, taking birth in devotee family. Banyak asura yang lahir di keluarga penyembah. What type of devotee we are? Yeah, penyembah macam apa kita ini? So, there is possibility of asura come to our family. Yeah, sangat mungkin juga seorang raksasa bisa lahir di keluarga kita, di keluarga penyembah. Especially Brahmin family, no? In Kali Yuga. We are just decorated as devotee. Yeah. Kalau kita hanya merias diri kita sebagai penyembah, yeah. How much devotion we have? Seberapa besar cinta bakti rohani yang kita miliki dalam hati? How much we are pleasing Krishna? Seberapa banyak kita sudah memberikan kepuasan kepada Guru dan Krishna? How much we are away from our own enjoyment? Yeah. Seberapa banyak kita sudah menyisih dari kenikmatan material kita? It depends on that. Ya, tergantung pada hal itu. Whether asura will come or devotee will come. Ya, apakah yang lahir di keluarga kita, apakah asura ataupun penyembah? It depends on both of us, husband and wife. Ya, yeah. Itu tergantung pada sepenuhnya kepada kesadaran then suami also. Istri dalam keluarga itu. How much they are devoted? Ya, seberapa banyak dia mengabdikan dirinya? They are devoted, definitely devotee will come. They are not devoted, why do devotee will come? Ya, kalau dia sungguh-sungguh mengabdikan diri kepada Guru dan Krishna, pasti yang lahir adalah penyembah. Tapi kalau dia, ya, hanya tadi dikatakan hanya kita berpakaian saja Vaishnava, Prilar dan sebagainya, tapi dalam hati kita tidak ada pengabdian seperti itu, ya, Pak, yang datang pasti bukan penyembah itu. Mungkin. Ya, possible. Mungkin our water. Mungkin our water. In our India also mungkin water is there. Ya, jadi kata mungkin ini juga kata ada di salah any satu bahasa di India. Any water to our. Ya, di Orisa. Indian language. Ya, ada banyak kata persamaan dengan bahasa di India. Bahasa kita. Okay. So. What is the program next? Di sudah sampai di sini. Program berikutnya. Di sini kandulasi lalu jam 6 gitu. Yeah. So after this program we go back there and we do tulasi puja and at 6 o'clock we will greeting the deity. Greeting deity. Yeah, we will Sandhya Arati 6 o'clock because the the 6 o'clock is already sunset. So what is that? Sandhya Arati. Yeah. Gaura Arati. 6 o'clock. What is yeah. So what is can we chant here? There we go. Yeah. Do bhajan. Yeah, we go. Yeah, we will go to the Jai Shri Nrisimha Bhagavan ki. Jai. Shri Nrisimha Chaturdashi tithi ki. Jai. Bhagavan Singhdev Swagirvardhi Mahamahotsav ki. Jai. Bhaktaraj Prahlad Maharaj ki. Jai. Srila Gurudev ki. Jai. Srila Prabhupada ji Maharaj ki. Jai. समवेत गौरभक्त वृंद की जय हिताय गौर कुमारम हरि बोल हरि हरि बोल हरि बोल हरि